Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaman. Sahabat, kita akan melanjutkan e-Arab dari amthilatil jumal, contoh-contoh kalimat. Kali ini kita akan membahas tentang al-af'al al-naqsah. Al-af'al fi'il fi'il al-naqsah yang tidak sempurna. Fi'il di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, fi'il naqis dan fi'il tam. Fi'il terbagi menjadi dua yaitu fi'il tam, fi'il tam dan fi'il naqis. Ya, karena tam itu yang lebih banyak. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat sempurna. Kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Kalau di dalam bahasa Arab, kita juga ada kata kerja yang sempurna dan kata kerja yang tidak sempurna. Fi'il tam atau kata kerja sempurna ini adalah fi'il yang membutuhkan fa'il. Fi'il kan membutuhkan fa'il ya, untuk menjadi kalimat sempurna. Cukup dengan fa'il, dia sudah menjadi kalimat yang sempurna. Sedangkan fi'il nakis, ini adalah fi'il yang membutuhkan khobarnya yang mansub kalau di fi'il itu adalah maf'ul bihnya untuk menjadi kalimat yang sempurna. Saya beri contoh agar tidak bingung ya. Misalkan zahaba aliyun ali telah pergi. Nah, ini sudah sempurna atau misalkan hadara al-ustadzu maka dia sudah sempurna. Haldoro, siapa yang hadir? Yaitu al-ustaz. Haldoro di sini terjadi sudah lampau atau maldi, fi'il maldi. Ya, fi'il maldi. Lalu, atau kejadiannya adalah masa lampau, ada zamannya, yaitu masa lampau. Sedangkan ada hudusnya, hudusnya apa? hudur kejadiannya adalah hadir itu. Kejadiannya adalah adanya kejadian berupa hudur, kedatangan. Baik zahaba juga seperti itu, zahaba ini adalah e, memiliki zaman yaitu maldi. Sedangkan e, bentuk dari kejadiannya adalah e, perginya Ali tersebut. Dan dengan subjek ini ataupun fa'il ini maka Kalimat ini adalah kalimat uh, yang sudah sempurna. Zahaba Ali. Ali telah pergi. Baik, untuk contoh fiil nakis adalah Yusbihu al-jawu Misalkan, naqiyan. Naqiyan. Yusbihu menjadi al-jawu cuaca naqiyan sejuk kalau seandainya dia itu hanya pada fa'ilnya ataupun seakan-akan ini adalah fa'il pada dasarnya ini adalah isimnya dan laqiyan ini adalah khobarnya kalau di e, fi'il tam itu al jawu menjadi e, fa'ilnya ya lalu laqiyan ini menjadi maf'ul bihnya seakan-akan seperti itu. Nah, ini seandainya hanya dua saja ya dia hanya berupa fi'il dan isimnya ataupun fa'ilnya tadi tidak cukup yusbihu aljawu ya. E, menjadi ya, cuaca artinya apa ya belum sempurna belum bisa difahami dengan baik ya. yusbihu ini fi'il dia fi'ilnya adalah fi'il mudhari ya fi'il mudhari ada zamannya ya, di sini juga ada zamannya tetapi tidak ada hudusnya tidak ada kejadiannya. Yusbihu kejadiannya apa? Ketika kita berpikir maka tidak akan tergambar kejadiannya apa. Yusbih menjadi apa kejadiannya? Ya, seperti itu ya. Dan dengan fa'il ini ataupun dengan isimnya ini dia tidak cukup yusbihul jawu ya masih ada pertanyaan ya naqiyan sehingga naqiyan di sini dia menjadi khobarnya, ataupun kalau di fi'il tam menjadi maf'ul bihnya oh, yep. Semoga bisa difahami ya Fi'il naqis itu jumlahnya bisa dihitung ya Jadi eh, teman-temannya kana Kana, amsa, adha, bata dan lain sebagainya eh, Itu adalah fi'il naqis Sedangkan fi'il tam itu selebihnya dari fi'il naqis itu Jadi lebih eh, banyak dan eh, mudah dicari pada kamus-kamus Baik sekarang kita akan melanjutkan pada i'rabnya semoga kalian bisa memahami dengan baik kana kita i'rab ya kana kana fi'al baadil Fi'al madhil naqis Na'am. Fi'al madhil naqis babalion ya babalion 'alal fadhhi طيب Naam. Kana, nama. Mabilion, atas Ad-darsu, Kana. Ad-darsu, ad karena dia menjadi isimnya. Yang awalnya adalah Mubtada dan di sini adalah Khobar. Ismu Kana menjadi isimnya Kana dan Sa'bal ini Khobarnya Kana. Fathu Marfu'un. وعلامة رفعه ضمة طيب لالو صعبان صعبا خبر كان خبر كان منصوب منصوب وعلامة وعلامة نسبه fathatul. Tayyib ayuhal ikhwah, semoga bisa difahami dengan baik. Kita akan lanjutkan dengan menggunakan amthilatul jumal yang lainnya pada pertemuan yang selanjutnya. Syukran ala husni mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.